Kategori yang kedua adalah puasa khusus, iaitu dia menahani pada lapar dan haga, makan dan minum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa pun dia tak buat, mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Haa, tu dia. Maknanya tak pergi. Apa dia? Benda-benda boleh menyebabkan kurang pahala puasa. Antaranya ni, mulut ni, lisan ni, cakap. Macam-macam. Mengumpat tak habis-habis. La ilaha illallah. Sekarang ni lisan bukannya lisan berlidah aja tau. Lisan berjari. WhatsApp, WeChat, BeTalk, Facebook, Twitter. Mana ada? Belum apa-apa dah lambat tetap. Ni lagi penceramah ni. Contoh. Saya masuk tadi kan saya tak dengar yang buat mumpat ni. Saya maafkan. Saya lalu tadi. Oh mumpat-mumpat. Terdengar. Tingginya. Tingginya tak habis. Macam OKU kalau yang ni. Salah pula penceramah tinggi. Dalam TV nampak gemuk ni Puan Hajar. Tapi saya maafkan. Iyo, nggak ada tu. Dalam TV nampak lagi tua, ada satu lagi. Tapi tak apa. Jangan mumpat-mumpat. Syamsul Jebat tak ada apa-apa dengan Aida Jebat. Jangan membuat cerita. Kemudian begitu juga kita tangan kita, perbuatan kita buat benda-benda yang tak elok. Kemudian apa lagi? Langkah kaki kita tak pergi tempat-tempat sebabkan masa masih ada. Sementara nak isi masa lapang sebelum ke puasa, apa kata kita berjemaah pergi ke untuk tenangkan diri kita di pusat refleksologi. Rumah urut perginya. Jangan. Kan itu bukan kurang tak? Tambah dosa lagi. Nah, jangan buat. Begitu juga, apa dia? Dari segi hati kita, jangan sangka burukkan orang. Jangan. Kadang apa yang kita sangkakan tak betul. Kemudian apa dia? Tak pergi dekat bazar Ramadan. Bukan tak boleh pergi bazar Ramadan. Pergilah. Kau tawaflah 10-20 kali pun bazar Ramadan. Kau tetap balik bawa barang yang sama. Raun-raun-raun sudahnya beli benjo kat situ kan? Raun-raun sudahnya roti john beli ngorang ni. Raun-raun sudahnya air soya beli ngorang ni. Lagi satu lagi dekat sana. Bukan kadang-kadang. Kalau nak pergi sangat, pergi beli. Mana dah jalan balik. Merayau-rayau tak apa dia tengok ha? Kena pula ada yang tak bertudung sampai cecek-cecek-cecek ni rambutnya bau, mandi bau, shampoo. Bau kurang pahala. Tu belum yang seksi-seksi, mula tengok peha ayam. Depan tu peha orang. Ha, macam. Lepas tu dada ayam, lepas tu kau sambunglah sendiri. Tak terdaya. Buka pula TV. La ilaha illallah. Banyak cerita yang bagus-bagus. Tapi jangan salahkan TV, salahkan yang pegang remote. Buka cerita Korea, tak pernah cerita Korea tu pakai jubah dengan tudung labu. Hanya saya alhamdulillah. Buka pula cerita Hindustan, lagilah geram. Hindustan, tadi-tadi sehari, apa-apa-apa, tak jadi cicit-cicit lagi kan. Nak cium, nyelak. Ya Allah, geram betul kan, memang kan. Kan benda mengundang kepada nafsu kita tu jadi lain macam. Ya. Tak kira lah cerita lama ke cerita baru. Ha, saya tengok juga lah kan. Ya. Dulu bulan puasa tak tengok lah. Tak ada lagu-lagu yang sedap-sedap kata. Curalia. Oh, sedap, saya suka lagu. Curalia heto menejo dilko. Dia kau macam tu lah lagu dia. Dengar aku tak boleh nyanyi ke, ramai-ramai ke. Betul, tengoklah cerita orang putih, bercium mamat tu. Allah Akbar, tutup mata. Tutup mata anak. Ayah dia tengok. Yang ayah pun dengan ayah tengok tu. Ayah nak tengok, dah selesai ke belum. Haa, macam tu kan. Haa, tu semualah tu. Kan, ha, jadi yang orang kepala puasa pun tak buat. Tak pergi dia pasaraya-pasaraya. Sana sekali tu saya pergi Loyan KL. Belum puasa, cari barang. Kan. Oi, menyesal pergi pun ada. Macam-macam jumpa lah ni Allah. Tak boleh elak lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ha? Betul. Kau perempuan ingat sikit. Ingat, tutup aurat bukannya balut aurat. Faham? Pakai ketat-ketat bulan puasa ni. Mengganggu tentang keharmonian. Cerita masyarakat harmoni. Tak harmoni rasa. Orang lelaki akan tertanya-tanya apa yang ada di dalam ni. Kau jangan pakai yang ketat-ketat. Pakai tutup betul-betul. Faham tak? Faham tak? Pesan dekat anak-anak kita dan anak saudara kita nak buat kita pesan. Student je jaga. Ya kan? Kau jaga sikit. Betul. Sebab apa benda ni menggugat keharmonian.
dari segi pahala dan apa semua pun boleh terganggu. Tu kena jagalah. Eh? Ha tu. Ada yang pakai ketat-ketat pula hilang. Ketat-ketat pakai kecil je baju. Dalam kecil ada tulisan nak kat dada. Dan pakai manik-manik tulisan menyala-nyala macam tu. Kita yang lelaki ni kenapa ya Allah? Terpaksalah baca. Benda tulisan. Bila dah dekat pun perasan rupanya tulis apa tengok-tengok lah. Peranjat tak peranjat. Budak sekarang jangan pakai dah baju tu. Mengurangkan pahala puasa. Tapi level yang ketiga, puasa khusus-khusus, langsung tak fikir pasal dunia. Ini standard Nabi dengan para sahabat. Kita tak dapat standard ketiga, dapat standard kedua, jadilah. Tapi ambil lah juga sikit-sikit, cubalah juga. Kan? Langsung tak fikir pasal dunia. Payah kita ni. Belum apa-apa dah tanya, bang tahun ni tema kalapa. Patutnya bulan puasa ni kita kejar dah persediaan untuk Ramadan. Dah ada baju tarawih. Nah, tu ya. Iya, baju tarawih ni. Baju dah standby tarawih malam. Standby terus ke airport ke mana entah tarawih malam ni pun tak tahu. Kan? Memang iya. Kadang-kadang tu kita ni bulan Ramadan ni, kalau tengok Nabi, lepas asar, dia nak beritahu orang lelaki. Orang lelaki ingat sikit. Lepas asar waktu kritikal pada orang lelaki. Lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hati mesti terdetik. Nak buka apa ni? Nak buka apa malam ni? Dalam hati. Dah terbayang lah kat mana nak cik Wati John, kat mana cik Mutabak, kat mana nak cik Taufufah. Dah ada. Tapi pesan orang lelaki ingat betul. Orang perempuan memang tak boleh nak tegur. Sebab dia memang daripada lepas sahur dia dah fikir dah malamkan apa ni. Jadi dia tak boleh nak tolong dan lantak dia lah. Jadi orang lelaki. Jadi kalau ikut Nabi, Nabi lepas asar lagi kuat Nabi beribadah. Ha, kita lagi kuat dah kita beribadah. Bila kita lagi kuat beribadah, sebab apa Nabi kuat beribadah? Sebab Nabi fikir kejap lagi dah nak berbuka. Lagi kuat Nabi mengaji, lagi kuat Nabi berzikir. Bila dah nak berbuka, Nabi pergi dekat makanan, Nabi pergi dekat apa, tanya isteri dia, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa pada hari ini? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak, ya Rasulullah. Nabi pun jawab, alhamdulillah, itulah rezeki kita pada hari ini. Allahumma lakas sunnah wa bika amanah. Doa walhamdulillah rabbil alamin. Lalu makan. Balik nanti cuba buat macam tu. Orang perempuan cuba uji suami macam tu balik tadi. Suami balik, ya, apa benda ada berbuka ni? Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Kau tengok suami kau sabar atau tak sabar? Alhamdulillah wahai isteriku, itulah rezeki kita pada hari ini. Allah maka sungguh. Wanita mana? Sandih dia doa. Kan dia mungkin boleh tahan dari segi cakap tentang doa tu dia terharu lah. Kan? Allah. Tapi yang ramai ya, apa yang ada untuk berbuka ni? Bang, yang ada cuma buah tamar dan yang masak. Cukup sebut sekali lagi. Kau sebut sekali lagi. Kau tahu tak cara nak matinya aku puasa ni? Wah, marah. Kan langsung tak fikir puasa dunia. Eh jangan cakap tu, termasuknya bercakap ni. Sama je buka puasa. Janganlah kita memandai menambah syarat sah puasa tu. Ada yang cakap, aku kalau tak ada roti John tak sah puasa tu. Memandai. Bukan main lagi cakap. Cuba fikir sikit otak tu belum cakap. Aku kalau tak ada siput sedut, oi, tak sah ni. Apa yang tak sah? Boleh pula kan menambah syarat sah. Ha, jadi itulah tiga perkara. Jadi kita, target kita tadi adalah takwa. Macam mana nak capai takwa? Takwa ni yang tu kita terasa Allah Ta'ala ada dengan kita, dekat dengan kita. Walau apa pun yang kita buat, Allah Ta'ala ada. Itu sebab Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kita nak buat maksiat, tanya lima soalan dulu. Nak buat maksiat, lima soalan. Yang pertama, kau buat maksiat, cari tempat yang mana Allah Ta'ala tak nampak kau. Ada tak? Memang tak ada lah. Semua nampak. Yang kedua, jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Boleh? Tak ada. Semua Allah Ta'ala bagi. Termasuklah brim. Brim pun Allah Ta'ala bagi. Itu sebab ada orang dia layak. Tapi cucu-cucu tak ada duit pun. Sebab belum dengan izin Allah dia tak ada dapat lagi. Sebab apa tak dapat? Sebab nombor akaun salah. Ada pula ni yang tak cukup. Tapi pun tak cukup. Contoh. Betul? Itu semua dengan izin Allah. Yeah. Boleh tak? Tak boleh. Yang ketiga, kau jangan duduk di atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Kalau ada satu tanah bau Mekah kat Sintok, tak tahu siapa punya.
Itu pun Allah tak nak punya. Yang keempat, tak kala malaikat maut nak cabut nyawa kau, kau tangguh kan? Wahai manusia, aku nak cabut nyawa kau. Macam ni lah. Aku sibuk ni, kau datang ke depan. Kau boleh? Tak boleh kan? Memang tak boleh. Dan yang kelima, tak kala nak dimasukkan kita ke dalam neraka, kita minta malaikat tu postpone. Lebih baik buatlah. Masuk dalam neraka, nanti dulu bagi aku ibadah dulu. Tak boleh. Jadi jangankan lima, satu pun kita tak boleh jawab. Jadi nak capai takwa ni macam mana? Kadang-kadang kita puasa sebulan bagus, tip top, tarawih tak tinggal, sahur komplit, puasa pun tahan, mengaji tadarus lengkap sampai khatam. Tapi malam raya sampai ke pagi raya langsung muflis. Nah, itu kemudian cerita. Macam mana nak capai takwa? Menurut Sayyidina Ali ada empat latihan takwa. Yang pertama, khauf rabbul jalil, takut pada Allah. Kita kalau takut pada Allah, terjemahan kita pada bulan puasa ni bawa sampai lepas Ramadan. Kita masih lagi takut kepada Allah. Ada orang sanggup cari ayam dekat Thailand. Faham? Cari ayam kat Thailand, faham? Seolah-olah di Thailand Allah Ta'ala tak ada. Macam itulah perangai orang. Dia pergi ke rumah ayam di Thailand tu. Faham tak ni? Tiba-tiba lah jadi baik tak? Macam mana? Dia boleh pergi cari ayam kat Thailand. Dikerjakan ayam tu dengan sesungguhnya. Keluar daripada rumah ayam tu, dia boleh tanya. Tiba-tiba perut dia lapar, dia boleh tanya kat mana nak cari restoran halal. Pening ke tak pening kepada orang? Dan dia mengerjakan ayam tadi, tak tanya lagi halal tak? Tak kan? Tapi keluar nak makan, tanya restoran halal. Kena fikir. Takwa ni kalau dia daripada bulan Ramadan, dia boleh takwa kepada Allah. Keluar pun takwa kepada Allah. Dan maknanya dia tahu Allah Ta'ala itu sentiasa melihat dia. Jadi takut kepada Allah. Contoh bawa kereta, kita selekoh, zrap, tiba-tiba bergolek air mineral yang malam tadi. Kata-kata Allah, air mineral ni sesaja pula dia. Tadi tak nak, dia timbul lah. Ni saya ajar cara ni. Berhenti dekat laluan yang biasa tak ramai orang lalu. Buka, tokok tu tokok. Tunggang aja sampai habis, jangan tinggal setitik pun. Minum lah. Minum tak? Minum ke tidak? Tak minum dia sebab ni bulan Ramadan. Takut dekat Allah, dia tahu Allah Ta'ala nampak. Contoh kalau penganjur hidang air kat saya hari ni. Sekarang hidang. Fresh orange. Siap ada payung. Tapi jangan buat ni contoh. Kau jangan buat kan. Bawa ke depan aku minum kan. Letak ke depan kan. Letak ke depan ni. Minum tak? Tak minum sebab tahu Allah Ta'ala nampak. Tak minum. Balik rumah orang lelaki. Suami balik rumah. Dia nak sejukkan muka. Dia buka petai macam budak-budak perangai ni. Buka petai. Tak nampak pula cendol malam tadi. La ilaha illallah, cendol ni menggugat betul. Dia pun ni saya ajar cara ni. Time tak ada orang, ambil cendol tu, hirup habis-habis. Jangan tinggal mie dia tu, jangan. Mie dia pun habis. Sendut habis. Walaupun selai, jangan tinggal. Lepas tu pergi basuh. Dah basuh, cuci bersih-bersih, tangkup kan. Orang perempuan balik, dia memang perasan. Tak apa perangai pun tak tahu. Dia memang tahulah. Deria dia yang ke-6 ke-7 pun ada. Dia buka, bang, bukan ada cendol ke malam tadi? Ya Allah, kau dah berperasan tu. Ini jawapan dia. Abang bukan ada channel. Inilah dia nak cerita. Tadi abang buka petais. Abang nak tengok apa barang yang tak ada nak suruh kau beli. Buka tertangkup channel tu. Menangkup. Tumpah habis. Abang takut semut. Cepat-cepat abang lap. Abang dah basuh dah buang dah tadi. Ingatkan abang hirup tadi pun ada. Tapi buat tak macam tu. Tak buat sebab takut pada Allah. Siapa kan anak nak korek tak hidup? Marah dia. Itulah soalan yang ditanya tiap-tiap tahun. Batal tak korek tak hidung? Bukan korek tak hidung, korek hidung nak mengeluarkan tahi. Batal ke tidak? Dia tanya. Soalan yang sama tiap-tiap tahun daripada orang yang sama mengharapkan jawapan berbeza. Payah betul. Kau niat kau pun nyanyi-nyanyi akan bersihkan. Orang, anak tu selemor, tu selemor. Sesemen. Orang Bismillah sebut selemor. Selemong, kena pula mentari korek, langsung tutup. Anak nak korek, jangan!
Kau puasa kan? Mana tertutup dan pakai dong bagi dong sebelah. Sebab lepas tu dia tak banyak tak letak kepala dah mengalir pula ke sebelah sini. Sebelah sini dah kena matahari, dah sebelah sini nak kering. Dah dua-dua tertutup. Anak tu jangan kan dua dah tertutup. Kau pakai mulut kau bernafas. Bawa lah pergi ke bazar Ramadan, melambai-lambai tak hidup kawan. Terjuntai-juntai, dekat-dekat dengan bibir. Yang orang yang berniaga tu nak kena hadir, yang ada masuk dalam mulut kau kan dik, tak hidup. Kalau setakat nak bersih, kan bersih, ni je lah. Ambil air yang nak teruk-teruk sangat imej orang Islam sampai aku satu hidung kau teruk sangat. Sesungguhnya aku berpuasa, aku kata teruk sangat. Bersihkan tak ada masalah, dia ambil air, bersihkan, bukan niat kita. Lain akal kita jolok sampai hilang mata hitam. Punya seronok, angkat dan tahan dulu lah. Ayah betul. Nak bersih, bersih, tak ada apa. Kan? Itu dia takut kepada Allah. Bayangkanlah bulan puasa lah orang lelaki, bapaknya paling berpegang kepada sunnah. Sunnah Nabi, pegang buah tamar tu. Sok buah tamar buku puasa. Tak main benda lain. Jangan kau usik soya tu buah tamar pada buah tamar. Bulan puasa lah baru terdengar, Yusuf Tayo. Nazak-nazak iklan tu. Makanlah buah tamar. Yusuf Tayo. Pagi raya meninggal kawan. Dah tak dengar suara dah. Tiba-tiba puasa tahun ni, Yusuf Tayo. Hidup dia lagi. Bulan puasa habis dengan buah tamar, kotak dengan usuk-usuk hilang. Kan? Buah tamar. Takut pada Allah. Itu pertama. Yang kedua, latihan takwa amal lebih tanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bulan puasa lah nak jumpa dengan tarawih. Kan? Seronok kita tarawih. Ada tak seronoknya? Ada orang seronok bulan puasa ni sebab daun di petak nak menyangka dia. Ada orang seronok bulan puasa sebab dapat buku puasa ramai-ramai dengan family. Bestnya. Tapi tak kurang juga ada yang suka sebab dapat tarawih. Bulan puasa je pun tarawih tak ada. Disebabkan kami daripada fakulti takbiran dan pengurusan di UUM, kami usaha sebab takwa lebih, jadi kami bercadang untuk melanjutkan tarawih ini sampai ke bulan Syawal. Tak ada orang buat dah, jangan kau buat.